Assalamualaikum Sobat Muda, kembali lagi bersama Sangkaturi Channel, menyajikan info seputar dunia militer. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka agar channel ini terus Angkatan Udara Amerika Serikat, United States Air Force, disingkat USAF, adalah sebuah cabang dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Awalnya adalah bagian dari Angkatan Darat Amerika Serikat. USAF dibentuk sebagai cabang Angkatan Bersenjata pada tanggal 18 September tahun 1947. USAF adalah angkatan udara termodern di dunia dengan lebih dari 9.000 armada dan 352.000 tentara. Tidak semua pesawat perang di Amerika Serikat dioperasikan oleh USAF. Angkatan Laut mengoperasikan pesawat-pesawat pada kapal induknya. Korps Marinir AS juga mengoperasikan pesawat-pesawat perang dan pengangkut. Seluruh cabang dari militer AS mengoperasikan. Awalnya dibentuk sebagai bagian dari Angkatan Darat Amerika Serikat pada tanggal 1 Agustus tahun 1907. USAF didirikan sebagai cabang terpisah dari Angkatan Bersenjata AS pada tanggal 18 September tahun 1947 dengan disahkannya Undang-Undang Keamanan Nasional 1947. Ini adalah cabang termuda kedua dari Angkatan Bersenjata AS dan yang keempat dalam urutan prioritas. Angkatan Udara AS mengartikulasikan misi intinya sebagai supremasi udara, intelijen terintegrasi global, pengawasan dan pengintaian, mobilitas global yang cepat, serangan global, dan komando dan kontrol. USAF memiliki tugas utama mengarahkan bantuan udara berupa serangan pesawat tempur ataupun pendaratan pasukan terjun payung menuju posisi musuh. Regu ini memiliki tugas yang sangat berat karena harus mendarat pertama kali di medan pertempuran. Salah satu pasukan khusus Amerika yang tergabung dalam USSOCOM karena kerap menjalani misi tempur yang berbahaya dan tidak lazim. CCT memiliki kemampuan vital yaitu JTAC Joint Terminal Attack Control. CTT bertugas mengarahkan bantuan tembakan udara ke posisi musuh dan melakukan misi pengintaian. Tugas yang berat membuat satuan CTT hanya menerima pria saja dalam satuan elit ini. Satuan CCT yang pertama di medan tempur. Dibutuhkan waktu 35 minggu untuk mendidik seorang CCT,
Selain kemampuan pandu udara, intai dan terjun payung unit ini harus memiliki kemampuan berbicara menggunakan bahasa penerbangan. Anggota satuan ini dibekali peralatan komunikasi yang sangat canggih, salah satunya radio yang terhubung dengan satelit. Sejarah panjang unit ini dimulai pada tahun 1943, saat Perang Dunia Kedua. Unit ini bertugas melakukan tugas memandu pesawat sekutu untuk mendukung serangan ke Sisilia, Italia. Setelah itu, unit ini juga dipercaya untuk bertempur di Vietnam. Salah satu aksi spektakuler yang dilakoni oleh CCT adalah pada masa Operations Enduring Freedom. Sekretaris Pertahanan Donald Rumsfeld mengatakan bahwa 85% serangan udara merupakan aksi dari CCT. Pasukan CCT membidik lawan menggunakan teropong khusus dan mengarahkan serangan rudal ke arah posisi musuh. CCT menggunakan alat khusus yang mampu mengarahkan rudal dan serangan udara ke arah musuh dengan tingkat presisi tinggi. Kemampuan unit ini begitu spesial karena menjadi tolak ukur keberhasilan dari serangan udara untuk melemahkan posisi musuh.